mendoakan doa malaikat Tuhan. Umat dimohon berlutut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sabda sudah menjadi manusia. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Saudara-saudari terkasih, selamat malam. Selamat datang di rumah Tuhan. Hari ini Sang Juru Selamat lahir untuk kita. Demikianlah pesan malaikat kepada para gembala. Ia sungguh-sungguh lahir dalam wujud manusia. Allah sungguh-sungguh memberikan tanda nyata kasihnya yang begitu besar kepada umat manusia. Inilah yang menjadi tanda bagimu. Engkau akan menemukan seorang bayi terbungkus dalam kain lampin dan terbaring di palungan. Ini bukan kekuasaan, melainkan kelemahan. Ini bukan mengerikan, melainkan mengajak. Kanak-kanak dan kepapaan adalah tanda ketidakberdayaan kita akibat dosa-dosa kita. Untuk itu, marilah kita rayakan karya penyelamatan Allah ini dengan terlebih dahulu mendengarkan maklumat kelahiran Yesus Kristus. Umat nanti dimohon berlutut ketika mengucapkan yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria khusus pada hari raya Natal sebagai tanda ungkapan iman yang mendalam. Selamat mengikuti misa.